Bagus, itu dia. Itu dia. Dua-duanya bakalan gue ledakin. Oke, tuh kan. Langsung aja, dia pindah ke sana. Dia nggak mungkin bisa hidup lagi, guys. Oh, ternyata. Kebakar lagi. Oh, parah, parah, parah. Parah. Gitu. Ternyata udah lama ya, gue nggak main game Evelan, jadi kangen juga sama game ini. Dan sekarang gue mau coba mainin lagi. Tapi untuk versi yang terakhirnya belum dirilis juga ya, nggak tahu kapan, belum ada informasi dari developernya, guys. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun versi yang terakhirnya belum dirilis, gue bakalan tetap mainin game ini ya. Dan kali ini gue bakalan kerjain dia, gue bakalan jebak dia lagi di dalam ruangan yang ada kodenya. Nah, di situ tuh gue bakalan kurung dia ya, dia nggak mungkin bisa keluar lagi dari ruangan itu, guys. Wow. Oke deh, langsung aja start. Play. Caranya mudah banget, kita harus cari dulu ya semua item patung tengkoraknya untuk dapetin kodenya, guys. Nanti setelah pintunya bisa dibuka, kita harus pancing supaya dia masuk ke dalam. Oke. Oke, sekarang gua harus cari dulu semua item patung tengkoraknya ya. Gua harus cari white blanket, sayap sama kepala kambing. Nah, nanti gue bakalan jebak dia di ruangan ini ya, di sini nih. Di dalam, gue bakalan kurung dia. Dan gue harus cari kodenya dulu ya. Gue harus dapetin kodenya dulu. Ntar, gue harus cari locker kode di sini. Biasanya ada locker kode nih. Oh, bukan. Ini kartu laundry. Bukan. Sekalian ini laci gue cek juga. Oh, ini dia. Bagus. Yes. Dapat. Awas. Oh, suara kakinya deket ya. Gue harus ambil gunting di sini. Guntingnya ada di belakang ruang kelas. Aduh, gue belum dapetin small cable ya. Jadi tempatnya masih sempit. Oh my god. Itu dia. Oh, gila. Wah, bahaya. Kayaknya gue harus ambil small cable dulu deh. Biar agak luasan ya. Nah, ntar gue harus naik dulu ke dapur. Oke. Nah, tutup. Bagus. Kosong. Kosong juga. Ini, baru ada nih. Yes. Oke, aman. Awas, hati-hati ya. Oh my god. Oh, gila. Waduh, kaget gua. Oh, sialan. Tiba-tiba nongol dia. Ya ampun. Mana dia? Hey. Oh, itu dia. Ntar. Oke, balik lagi. Tutup pintunya. Nah, sekarang tinggal switch aja tombolnya lalu ambil lagi locker kodenya ya. Tadi locker kodenya gua jatuhin di sana, itu dia. Ini ada crowbar juga. Sip. Sekarang tinggal buka aja lockernya, guys. Gua harus ambil guntingnya dulu ya buat potong tali bonekanya. Bagus. Sekarang gue harus naik lagi ke atas balkon ya. Gue harus potong talinya tuh. Kayaknya dia masih di atas deh. Lewat sini aja ya. Oke, bagus. Gue potong. Nah, jatuh dia. Nah, langsung aja gue ambil sayapnya. Bagus, gue harus naik lagi ke atas ya. Kayaknya dia masih di atas deh. Wah, ini. Itu dia. Wah, bahaya. Gua harus muter aja. Ini bahaya. Sekarang
Sekalian di atas biasanya ada white blanket ya. Sama kepala kambing, belum gua cek nih. Di dapur juga biasanya ada kepala kambing. Nggak ada, di situ nggak ada kepala kambing. Nah ini dia, ini white blanketnya. Oke, bagus. Ini white blanketnya. Yes, tinggal satu lagi kepala kambingnya. Oh itu dia, itu dia. Dia masuk, dia masuk, dia masuk. Wow, 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 wow. Berarti kepala kambingnya ada di toilet dong ini. Gua cek dulu sekalian toilet yang cewek ya. Yang cewek apa cowok nih? Yang cewek, yang cewek. Kira-kira ada nggak ya? Kosong. Kosong juga. Ternyata kosong ya. Coba di sini. Toilet cowok kosong. Hei, kosong juga, hei. Berarti ada di sini nih. Aduh, gue harus ambil korobarnya dulu ya. Oh, itu dia. Dia ke sana. Hei, dia ke sana. Ini korobarnya. Oke, siap. Bagus. Yes. Gue harus balik lagi. Kalau di ruangan ini nggak ada kepala kambing, berarti kepala kambingnya ada di dapur ya. Tadi gue lihat dulu di dapur juga. Nggak gua cek ya, ada nggak ya tadi ya? Gua lupa tadi. Coba di sini ada nggak nih? Oh ada, siap siap siap. Oke bagus. Sekarang gua harus naik lagi ke atas ya. Dia belum kesini. Gua naiknya lewat sini aja deh. Jalan pintas. 2, 3, loncat. Aduh, kurang tinggi. Sekali lagi. Oke. 2, 3. Ah, bagus. Akhirnya nyangkut juga. Ini dia yang terakhir. Nah, udah jadi ya. Sekarang tinggal pancing aja supaya dia masuk ke sini, guys. Ntar gua ambil pakai buku aja. Sama jatuhin juga ya ini lukisannya biar suaranya lebih keras. Oke, biarin. Biar datang ke sini. Bukunya gua taruh aja di sini. Lalu ngumpet di locker ini. Tunggu aja sampai dia masuk. Sampai dia nyembah patungnya ya, tengkoraknya tuh. Nanti otomatis kodenya bakalan muncul, guys. Mana dia? Itu dia, dia masuk. Dia masuk. Oke. Nah, itu dia kodenya. Kodenya udah muncul. Berapa? 3558. Oke, siap. 3558. Oke, udah kebuka ya. Sekarang tinggal panci aja supaya dia masuk ke sini, guys. Nah, di saat dia masuk, ini pintu ini harus dia tutup ya. Harus ditutup sendiri sama dia. Kalau ditutup sama kita, ini nggak bakalan terkunci. Dia bakalan keluar lagi. Tapi kalau pintu ini ditutup sama dia, ini bakalan terkunci otomatis. Dan dia nggak mungkin bisa keluar lagi, guys. Ya, jadi pintunya harus ditutup sama dia. Ntar gue ambil dulu satu item buat pancingan ya. Oke, bagus. Ini nomornya harus gue hapus dulu. Gue pancing. Dan jatuhin itemnya di sini. Lalu kita harus ngumpet di sini aja nih. Oke, tunggu sampai dia masuk ke sana. Itu dia. Itu dia, bagus, itu dia. Dia masuk, hei. Aduh, pintunya nggak ditutup. Gagal. Ini gagal, harus diulang lagi. Harus dipancing lagi. Pintunya nggak ditutup. Oke. Nggak apa-apa. Gua coba sekali lagi ya. Ntar. Gua coba sekali lagi. Ntar gua pancing dulu supaya dia datang ke sini. Ntar gua pancing pakai bola aja deh.
Mana dia? Dia masih di sana ya? Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Biarin, biarin, gue harus muter dulu. Harus agak jauh dulu ya. Kalau dipancing pakai alarm itu suaranya keras banget. Ini buka dulu aja pintunya. Aduh, dikunci lagi. Hei, pintunya tutup sama dia ya. Tuh, bakalan terkunci otomatis ya kalau pintunya tutup sama dia, guys. Kodenya gue lupa lagi. 3558 deh kalau nggak salah ya. 3558. Oke, berhasil, berhasil. Gue hapus lagi. Nyalain lagi alarmnya. Siapin itemnya di sini. Lalu ngumpet di sini. Awas. Tunggu lagi sampai dia masuk ya. Ini harus ditutup sama dia waktu dia masuk, guys. Itu dia, suara kakinya udah deket ya. Ah, bagus, bagus. Itu dia, dia masuk gak? Masuk, oke, bagus, yes. Pintunya ditutup. Oh my god, berhasil. Ini berhasil. Oh, liatin ya, dia gak mungkin bisa keluar lagi. Pintunya bakalan terkunci otomatis, guys. Dia yang nutup sendiri pintunya dan dia nggak mungkin bisa keluar lagi. Oke, bagus. Berarti yang salah siapa dong? Dia sendiri ya. Nah, ntar gue pancing ya. Meskipun gue pancing pakai ini. Nggak mungkin bisa keluar lagi. Ini sekalian ya. Alarmnya gue nyalain lagi. Tuh. Liatin. Tetap aja, dia nggak mungkin bisa keluar ya. Sekarang bebas ya. Sekarang bebas, kita bisa kerjain dia sepuasnya dan kita bisa keluar dari sekolahan ini dengan sangat mudah, guys ya. Lihatin. Dia udah kejebak. Dan nggak mungkin bisa keluar lagi. Jadi harus gua kerjain ya, kalau nggak dikerjain kayaknya kurang seru deh. Gua mau coba, seperti biasa ya, gua bakalan bakar dia dulu. Ntar gua ambil dulu apinya. Ini dia. Jatuhin. Bagus. Gua mau bakar, pintunya aja ya, nanti bakalan merembet juga ke dia. Ntar, di sini aja. Oke, oke, liatin. Oh, kebakar tuh. Awas. Terus-terus ya. Oh my god. Selama pintunya kebakar, dia nggak mungkin berhenti teriak. Dia bakalan teriak-teriak terus ya. Liatin api. Pintunya udah gosong ya, bakalan gue benerin lagi. Ntar, gue semprot aja pakai ini. Oh, kejauhan, kejauhan, kejauhan. Kejauhan ya kayaknya ya. Wah, ini nggak bener nih. Pemadamnya ini kayaknya error deh. Masa pintunya nggak balik lagi ya? Oh, ternyata. Kebakar lagi. Oh, parah, parah, parah. Parah. Liatin. Wah, dia bakalan teriak-teriak terus ya. Kalau pintunya masih kebakar ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi bakalan gue kerjain. Gue semprot lagi pintunya. Oke, 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 liatin. Parah banget. Udahlah, udah kasihan ya. Dia bakalan teriak-teriak terus kesakitan kan. Dia kayak disiksa guys ini ya. Oh my god. Liatin. Gak mungkin bisa keluar. Oke deh, yang terakhir ya. Sekali lagi, yang terakhir ini, yang terakhir. Gak apa-apa. Oke, oke, buang, gua buang. Kebakar lagi. Teriak lagi. Nah, pintunya, oh kan. Oh my god. Wow. Waduh, kasihan juga dia. Oke. Liatin. Sekali lagi ya, yang terakhir ini gue bakalan ledakin dia. Seperti biasa ya. Kalau abis dibakar harusnya gue ledakin ya. Pakai explosive doll. Ntar, gue ambil dulu explosive dollnya ada di sini nih.
semuanya deh, semuanya ya bakalan gua kerjain. Jadi si suster gemuknya juga bakalan gua kerjain di sini ya, sama si ayamnya sekalian. Gua bakalan ledakin semuanya, biarin sama guanya dia biar adil. Gua juga di sini nggak usah keluar deh. Gua bakalan temenin mereka ke surga. Di sini gua bakalan ledakin diri sendiri di sini ya. Bunuh diri juga. Biarin ya sekali lah kali gua nggak keluar dari sekolahan ini, guys. Jadi biar adil ya. Sekarang tinggal buku Bible di sini ada nggak ya tadi? Oh nggak ada, nggak ada. Berarti buku Bible-nya ada di atas dong. Di lantai atas. Jadi di sini kita bakalan mati bareng-bareng. Oh ini dia, ini dia, ini dia. Yes. Oh iya, di sini ada nggak ini ya makanan ayam? Sekalian gua cek dulu deh, biarin ya. Oh nggak ada, nggak ada. Berarti makanan ayamnya ada di dalam toilet. Kalau sebelah toilet itu ya. Kalau nggak ada di situ, berarti ada di dalam garasi. Bukunya gua taruh di sini. Oke, bagus. Pakai bola aja ya. Karena untuk oilnya itu ada di atas kejauhan. Di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Makanan ayamnya sekalian di sini gua cek juga. Ntar. Oh, nggak ada di sini ya. Suster gemuknya nggak ada. Ini dia, ada ternyata. Oke, jagungnya gua dapetin. Sekarang tinggal ayamnya ya. Ayamnya bakalan gua ambil, gua taruh di ruangan ya, ada kodenya di situ, di depan aja ya. Di depan pintunya. Taruh di sini. Oke, sekarang tinggal ambil ayamnya. Sebenarnya kasihan juga sih ya, gua siksa semuanya, tapi nggak apa-apa, di sini juga bakalan mati. Gua bakalan bunuh diri juga, tenang aja, bakalan adil ya jadi ya. Kita jadi gua nggak bakalan keluar dari sekolahan ini. Oke, ayamnya udah gua dapetin, tinggal taruh aja. Eksplosif dolnya juga udah jadi. Siap. Oke, tunggu aja di situ ya. Tunggu aja. Gua mau ambil dulu eksplosif dolnya. Oke. Oke. Bakal gua ledakin. Dan gua bakalan ngumpetnya di sini aja. Siap. Bagus, itu dia. Itu dia. Dua-duanya bakalan gua ledakin. Oke. Ah, liatin. Hey. Si susternya mati nggak ya? Oh mati, mati. Dua-duanya mati, liatin. Ayamnya udah jadi ayam panggang. Liatin ya, dia juga mati tapi apinya nggak mati ya. Apinya tetap nyala. Oke, sekarang tinggal giliran si suster gemuknya, guys ya. Gantian. Nah, gua ambil aja eksplosif jolnya. Ntar gua bikin lagi ya. Satu lagi nih suster gemuknya, nanti gue bakalan bunuh diri juga pakai dinamit ya, dinamit aja. Ntar gue ambil lagi dinamitnya. Oke, bagus. Ini namanya siapa? Sister Enda. Sister Enda. Ini suster suster baru apa gimana ya? Suster Enda kayaknya gue pernah baruin deh. Itu mayatnya ya, mayat yang ada di kuburan. Oke, ntar gue cek dulu. Ada nggak gitu ya, kira-kira? Oh, nggak ada.
Dia udah kabur ternyata. Berarti harus gua telepon aja ya biar dia datang lebih cepat. Untuk kartu laundrynya tadi gua lihat di sini deh. Ah, ini dia. Dia udah bangun lagi, guys. Si susur kurusnya udah bangun lagi, tapi nanti ya. Nanti bakalan gua bunuh lagi dia. Bareng-bareng. Nanti bakalan ledakin bareng-bareng. Oke, gua telepon aja. Bagus. Mobil laundrynya bakalan datang lebih cepat ya. Eksplosif dolnya udah gua ambil. Dan sekarang gua tinggal sembunyi aja di dalam lemari ini ya. Mana mobilnya? Itu dia, datang. Dia datang, sembunyi aja di sini. Nanti pas jadi tidur ya, nanti bakalan gua ledakin. Bentar. Mana dia? Itu dia. Satu. Dua. Tiga, oke. Oke, dia bakalan tidur ya. Ntar. Oh, udah, kayaknya dia udah tidur deh. Oke, itu dia bagus. Dia tidur. Langsung aja gue ledakin. Wah, langsung mati dia. Wah, kebakar semua. Oh my god. Liatin ya, langsung mati dia. Waduh. Posisinya kayak gini. Oh my god, liatin. Ntar, gue mau coba masuk ke bawahnya. Kira-kira bisa nggak nih? Oh bisa. Tetap aja ya, meskipun dia pingsan, dia bakalan tersenyum terus. Dia nggak mungkin bisa hidup lagi, guys. Ini mati selamanya ya. Beda sama si Susar Kurus. Kalau si Susar Kurus, dia bakalan hidup lagi. Tapi kalau ini, nggak. Dia bakalan mati selamanya. Oke, gue coba pindahin ini dulu ya. Kira-kira bisa dipindahin apa nggak nih? Kalau gue berdiri ya. Ini posisinya gue jongkok. Di sini. Oke. Oh, belum. Dia belum pindah. Agak susah ya kalau dia posisinya kayak gini. Tuh. Tuh, sampai posisinya... Oh my god. Lihat. Dia tengkurup di atas kursinya. Waduh, gila. Tuh, kan. Langsung aja. Dia pindah ke sana. Lihat. Dia nggak mungkin bisa hidup lagi, guys. Waduh, jahat banget gue ya. Udah deh, semuanya udah mati ya, tinggal si Suster Kurusnya. Oke, satu lagi, nanti gue bakalan sekalian bunuh diri aja ya. Pakai dinamit aja deh. Dinamit. Jadi nggak usah keluar ya. Kalau keluar itu udah terlalu biasa, jadi jahat banget, guys. Jadi biar adil, gue bakalan mati juga ya di sini. Biarin. Oke, dinamitnya gua taruh aja di sini. Oh, itu dia. Dia masih di situ. Pintunya gua benerin dulu ya. Oke, bagus. Apinya udah nggak nyala tuh. Udah nggak ada apinya sekarang. Aman. Dia nggak bakalan teriak-teriak lagi. Oke, ini kayunya. Oke. Gua bakalan mati ya. Awas, kesini dong. Dia harus di sini juga ya. Di balik pintunya. Oke. Gua bunuh diri nih.